Selesai Universitas Swasta di Bandung, jadi tuan rumah agenda internasional One Asia Course atau hiji kursus Pikeun Asia. Eta kegiatan teh di Iluan ku 73 mahasiswa hasil seleksi tina 200 mahasiswa. Kegiatan bakal mayang dilakonan saban taun anu tempatna bagiliran di Mangpirang Nagara. Pikeun anu munggaran Universitas Swasta di Indonesia jadi tuan rumah dina gempungan hiji tempat kursus atawa One Asia Course anu oge jadi tuan rumah dina agenda internasional. Tina 200 mahasiswa ukur 73 mahasiswa anu jadi pinilih tur bakal jadi wawakil Indonesia dina eta kegiatan internasional. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun negara butuh ku mahasiswa anu boga wawasan internasional pikeun makalangan di dunia internasional turuta bisa ngemekarkeun negara. Kami organisasi ini, program ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang masuk kepada program sekarang. Karena program ini sangat bermanfaat, di samping memberikan ilmu yang bersifat kemasyarakatan, yang bukan hanya ilmu yang biasa diberikan di kampus, tetapi ada kemasyarakatan yang vokasi tadi, juga ditambah dengan ilmu-ilmu yang berwawasan internasional. Karena memang ini programnya program internasional. Oleh karena itu, mereka yang masuk di sini harus benar-benar memanfaatkan supaya menjadi manusia yang paripurna, yang bermanfaat, yang berwawasan lingkungan, dan berwawasan internasional. Prak-prakan penutupan kegiatan One Asia Course di Luuhan ku Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Cimahi turta Wawakil Kodam 3 Siliwangi, serta para peserta One Asia Course. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.